Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amli wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, selaku makhluk yang lemah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya lah kita bisa mendengarkan ceramah yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam, salawat beribu-ribu salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang telah membawa umat manusia, mengeluarkan umat manusia dari jurang kemaksiatan, lumpur kebinasaan, menuju zaman terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Pendengar RRI Ternate yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, merupakan aral dan rintangan, serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa dicabut, napas kita tersengal, mulut terkunci, dan anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang selalu kamu lari daripadanya. Quran Surat Qaf ayat 19. Pendengar RRI Ternate yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk setiap dari kita. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput? Sudah cukupkah bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan selanjutnya menuju alam akhirat yang kekal dan abadi? Sudah pantaskah kita untuk bertemu Rabb kita? Sudah layakkah kita untuk ditempatkan di dalam syurga beserta kemewahan di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat, mati dengan husnul khotimah, dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridhanya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.